Ada. Eh, Man. Katanya mau ingat, mau ikut kelas internasional. Jatuh. Oh, saya tahu dong. Ayo datang dari jauh. Dari mana? Tadi mau datang kemari ke Bandung lewat mana? Ada lewat dari situ, dari pastur. Pastur. Ada turun. Turun. Ada belok kiri. Belok kiri. Belok kiri lagi. Belok kiri lagi. Belok kiri lagi. Belok kiri lagi. Ketemu. Enggak. Ada nyasar. Oh, nyasar. Ada oleh-oleh. Oh, ikan cupang. Ikan cupang. Gua cek. Ikan cupang warnanya gandola begini. Kayak hui gandola. Ini mah ikan hiu, Kodir. Ikan cupang kembung. Ikan cupang kembung. Kembung. Ya. Makasih loh. Sama-sama. Iya. Aduh. Kalo kayak bentak-bentak begitu. Ada kalau kamu gak bisa penampilan. Oh iya. Boleh iya. Duduk? Boleh. Kenalin dulu kalau mau main internasional. Kenal ini pemainnya nih. Siapa ini? Ah, Bahrudin. Bahrudin. Kamu siapa? Panggilannya Abbas. 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 Kamu siapa? Aneh. Aneh. Kenal kendalanya. Makanya kenalin dong. Ana Wan Kodir. Oh, dari mana? Pengusaha minyak. Oh. Ini teman saya Wan Kodir, kakaknya Wan Tutri. Iya. Mas, hey. Sebentar, Mas. Saya heran Wan Kodir ini bulunya kok di luar. Mau, mau, mau. Tembus pantang. Tolong, tolong, tolong. Bukan. Ana bawa oleh-oleh. Itu masalah bulu, kenapa kau bisa keluar begitu? Tembus pandang. Pandang. Ya. Aduh, ini ada cocoknya di cuaca panas. Ya. Karena ada dari atas. Ya. Aduh. Gak apa-apa. Hujan itu adalah kan berkah kita semuanya. Hujan berkah, ya. Betul. Daripada panas terus kan susah betul. Kita. Bawa apa, mau nanam padi juga susah. Ana bawa minyak. Minyak apa, Wan Kodir? Ini minyak bukan sembarang minyak. Minyak apa, Wan Kodir? Ini minyak ada khasiatnya. Khasiatnya apa, Wan Kodir? Ini kalau ana olesin, ente bisa nyanyi bagus. Nyanyi apa, Wan Kodir? Nyanyi mulut.